ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين صدق الله العظيم. Muharram ini dan tepatnya Asyura hari ini banyak sekali amalan-amalan kesunahan yang akan dapat berlipat ganda pahalanya ketika kita kerjakan, yaitu berpuasa ya tasu'a kemarin dan hari ini. Terus salah satunya menyantuni anak yatim. Kita sejenak istighosah sebentar ya, memohon kepada Allah. Semoga kita semua, keluarga kita, para orang tua kita, guru-guru kita, guru-gurunya guru kita, santri-santri kita, santri-santrinya santri kita, anak keturunan kita semuanya, lebih khusus para donatur, para dermawan, serta para keluarga kita semua, anak keturunan kita semua, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah umurnya, sehat badannya, lancar rezekinya, dikabulkan segala cita dan hajat baiknya, dimudahkan segala urusannya, dijadikan anak yang sholih sholihah, takwa kepada Allah, sukses husnul khotimah, selamat di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah.
Yeah.